Kasih tim ya, kasih tim ya. Ini okay. Pertama kali ketemu. Pertama kali. Waktu itu ini TikTok. TikToknya. Emang pernah ketemu? Enggak. Mbak Wewe? Komunikasi. Adaan. Ini namanya adaan. Set langsung. Coba hirup. Hirup dong. Biar jadi orang Palembang. Rasanya gimana rasanya? Enggak pernah aku ngerasain pempek enaknya. Enggak pernah ya? Jadi, aku demi Allah ini. Beda ya, di Palembang rasanya beda ya? Beda. Cukanya juga beda? Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya mau nyamperin Dapi Sumbing karena dia ada jadwal kegiatan di Palembang. Baru sampai hari ini, besok ada kegiatannya lusa pulang. Sangat mepet banget ya, karena dulur gue satu ini lagi main ke Palembang, kita ajak keliling kemana ya? Yang pasti kita ajak makan pempek dulu kali ya. Oke, kita ke tempat Dapi Sumbing. Jadi di Palembang sekarang ini lagi musim hujan. Aslinya Palembang tuh panas banget. Tapi kedapetan datang sini lagi musim hujan. Nah, saya juga baru sampai di Palembang ini satu hari kemarin ya. Sengaja saya pulang ke Palembang buat nyambut Davi. Jadi Mas Davi ini spesial nih. Walaupun sebentar ya, setidaknya saya bisa ngajak sampean keliling di Palembang sini. Ya, walaupun nggak keliling di Palembang, dia maunya kemana kita antarin di sini. Gas. Oke guys, sekarang kita sudah di depan hotel tempat penginapannya Mas Davi. Ya tapi Mas Davi dari tadi saya hubungin nggak keangkat ini. Saya telepon nggak diangkat, saya WhatsApp nggak dibalas. Apa dia tertidur ataukah dia lagi mandi ya? Mau masuk juga saya nggak tahu kamarnya ini. Coba kita telepon lagi ini. Ya, suruh push up dulu nanti. Artis disuruh push up ini, Lur. Ini malah gak nyambung nih teleponnya. Atau mungkin dia lagi ada kegiatan kali. Mungkin lah ya. Udahlah, kita tunggu aja lah kali, gak apa-apa lah. Karena dia tamu untuk kali ini. Davi, membuat saya menunggu, saya maafkan kamu ya. Kalau enggak kamu sambung sama aku nih. Ajak ke rumah, kita ajak sambung nih. Nah, matiin aja lah. Biarlah, kita tunggu aja. Oke guys, ternyata setelah kita telepon ketiduran dia. Ini naik ke lantai 3. Capek, makanya tadi kan aku bilang udah istirahat dulu, baru kalau udah istirahat hubungin. Apalagi dia memang lagi banyak ini. Aku sebenarnya bingung konsep di kosannya Davi. Ternyata di hotel lebih bingung lagi. Fungsi ini apa aja, Pak? Ini dinding. Ini kaca gitu. Nek ini ngelit sama mau kok ini. Di prank hotel. Biasanya kan kalau buka jendela itu kan ada kaca pemandangan. Ini dinding nih. Iya. Dinding, Pak. Makanya tadi tahu dinding apa yang lucu? Dinding apa lucu? Dinding, Pak, dinding. Gimana, Mas? Capek ya? Capek banget aku, Mas. Iya, makanya tadi aku suruh kamu tidur dulu, aku mau ganggu kamu. Tiduran aku, Mas. Sudah? Puas? Belum? Belum puas? Tidur dulu, tak temenin. Enggak. Jadi gini, teman-teman. Nanti mau kemana? Aku udah lihat. Apa itu? Satu yang mahal.
Hah? Oh, si ini Cogil. Malang banget. Malang Margoy. Ininya aneh banget. Malang Margoy. Ini gimana? Mas mau ngajak aku kemana malam ini? Makan belum makan kan? Makan. Udah makan belum? Tadi nyobain ini aku. Pempek belum? Udah. Belum. Pempek. Kalau di sini jangan makan nasi kamu. Makan pempek di sini. Apa namanya? Apa? Pindang. Oh, pindang patin. Pindang patin. Ternyata rasanya sama kayak sayur asam. Iya, tapi banyak jenis pindang patin tuh. Ada tempoyak belum pernah bu? Tempoyak udah. Udah tempoyak. Dari apa? Durian. Durian. Aneh enggak kalau kamu hijrin? Enggak. Kalau orang yang biasa aneh, tapi kalau orang terbiasa enak sih. Itu kan makanan. Mau ke Ampera enggak? Mau dong. Oke, ntar foto di sana. Cuman tadi tuh hujan. Kayaknya malam aman ya. Tapi kayaknya tadi enggak. Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan udah enggak. Ya. Tadi, wah, ini Mbak yang ini ya. Salaman lu dong. Belum salaman. Kasih teh nih, kasih teh nih. Ini okay. Pertama kali ketemu. Pertama kali. Pertama kali. Itu ini. TikTok. Hah? TikToknya. Yang di live. Emang pernah ketemu Mbak Wei? Komunikasi. Heeh. TikTok. Santai aja, kamu tetap ganteng sekarang. Udah dapat 5M belum? Mama, ada kamera enggak, Mama? Aku udah beli mobil. Oh, sudah beli sekarang? Wah, ngeri. Jadi mobil apa sekarang? Kemarin maunya HRV. Terus sekarang? Tapi nenek enggak setuju. Beli apa jadi? Brio. Oh, Brio. Oke. Penting ada dulu kendaraan nih. Terus jangan lupakan motor mula. Oke ya, kita siap-siap kita ke Ampera nanti. BKB, BKB. Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Punya ya? Kesimpin. Dan spesialis saya pulang duluan, nyamperin kamu jadi pulang duluan ya. Buat dapet di tempat sini aja. Ini aja mas. Mas kacang ya? Kacang mas? Mau dong. Jadi yang sini aja. Kacang. Es kacang. Pempeknya mau kapal selam gak? Mau. Kapal selam satu, yang kecilnya campur. Bedanya apa? Kapal selam besar. Makanya orang Palembang tuh takti saksi tuh. Kapal selam dimakan. Kapal di Tahnik ini gak ada ya? Nih, kamu mau? Aku? Kapal mau? Enggak, yang kecil aja. Kecil? Yang kecil campur banyak? Ya. Kapal selamnya satu. Terus es kacang tiga ya? Iya. Tiga, mami dua, apa dua lagi jadi? Ya udah satu aja kita berdua. Es kacang dua, ada mineral ya? Minum apa lagi? Jus mineral. Air putihnya aja. Mineral dingin satu. Aku nggak ini. Mineral biasa. Oke, ada lagi nih. Ini apa? Udah nanti nyusul aja. Nanti tambah lagi aja. Oke. Menunggu. Bingung. Nanti kalau kurang nambah tinggal gini. Tinggal baru, kecilkan dia kecilnya banyak. Baru masuk aja udah disambut nyanyi ya. Iya. Ada nyanyi. Kami beli, gimana gitu ya? Kami beli es.
orangnya lagi nyanyi, lagi dengerin musik lagunya dia. Dia beli. Oh iya, beli ST ya? Beli ST. Tapi enak juga ya. Green tea. Apa? Yang ini? Oh, bilang aja enggak dingin. Mas, mas, mas. Minta yang enggak dingin. Ada? Oke lah, kita tunggu dulu. Kadang berantem nggak mau, masa dicecel lagi, itulah cuka tuh, kocak. Ini kalau kamu kan biasa di sana, ini cuko namanya, cuko. Kalau di sana kan masih pakai sambal lagi, kalau di sini nggak, udah langsung beda kentalnya. Tapi mas Dapi suka pedas. Suka pedas ya. Nah di Palembang namanya ngirup cuko. Ngirup cuko. Ngirup jadi makan dihirup. Ada pakai gini karena ini tuh makan pepe tuh kita kadang ngehirup. Oh gitu. Iya. Oh bukan asal. Iya, cocok juga. Tuh, kalau enggak ngirup tuh enggak enak. Coba pakai. Ini namanya pempek kulit. Pempek sama cukanya tuh beda. Itu kan? Itu namanya adaan. Adaan apa? Pempek adaan namanya. Oh. Nah, ini celup dulu boleh. Celup lu pakai garpu lah. Nah, biar enak. Nanti kan tinggal nambah. Adaan, ini namanya pempek adaan. Buset, langsung. Coba hirup. Hirup dong. Biar jadi orang Palembang. Cara makannya. Gimana rasanya? Jujur, harus jujur. Kamu tuh langsung banyak makannya, mestinya tadi segigit-gigit dulu. Pangannya. Nih ya. Ini tuh cara makan di tempatku juga gitu, nyanyiin nenek. Lebih enak. Ngirup? Ngirup. Nah, rasanya gimana rasanya? Nggak pernah aku ngerasain pepe enaknya. Nggak pernah ya? Jadi, sumpah aku demi Allah. Ini. Beda ya, di Palembang rasanya beda ya? Beda. Cukanya juga beda? Beda. Ini yang lain, coba yang lain. Ini nyeng? Ini telur kecil. Isinya telur. Ini mie? Itu bukan, itu pempek kerupuk. Coba pempek kulit deh. Nah, kamu mau coba yang bebas yang mana? Ini sama ya? Beda ya? Kalau di Palembang tuh rata-rata ikan ya. Nah, dikit-dikit lah, jangan langsung semuanya. Dinikmatin. Enak yang mana dari yang ini? Enak semua. Enak semua. Pesan satu porsi lagi. Karena memang ya kalau orang yang pertama kali makan pempek di Palembang tuh, aku juga dulu gitu loh, tapi rasanya tuh langsung kayak pempek di Palembang nggak enak. Iya. Terutama cukanya beda. Cepat panas nih pempek mah. Ininya cair pasti cukanya. Iya, cukanya cair. Daging. Ini ikan ini. Enggak terasa cepat. Ikannya. Ikan cepat. Enggak pakai daging malah itu mah kali yang lain. Kapal selamnya cobain. Pernah makan kacang? Kacang kan biasa di sayur ya? Ini di es ini. Di Kalimantan ada nggak sih kalau kacang yang di es ini? Kalau sop ada ya? Apa kayak di sayur kacang ada? Nggak ada. Berarti kacang diapain kalau di Kalimantan? Sayur. Nah, sayur kan? Nah ini di es ini. Main ya? Kanan kiri tangan. Ini pak. Kacangnya sama kacang ya, sama kacangnya juga ambil. Oke aja. Kacangnya di bawah. Nah diaduk lah kamu. Ini kacang panjang. Bukan. Itu loh. Biasa aja kalau kacang. Tapi ini salah es kacang ini salah satu khasnya juga. Nah kalau di Palembang tuh khasnya banyak tapi nggak jauh, nggak aneh. Karena biasanya makannya jadi sayur ya. Dia udah nyobain patin tadi. Patin nggak pernah nih bang. Pindang ya. Iya. Oh kalau di sana banyak. Banyak. Aneh rasanya. Nih nyobain lagi, lanjut makan lagi. Nah ini yang pokoknya belum dicicip. Ini masukin lagi, tuangin aja nih. Kalau nggak mau lebih yang. Ayah, sudah gitu. Enggak bro. Nanti kan nambah kurang. Dia ini makannya kuat loh, Mi. Iya. Seharusnya pakai nasi dia. Dua bakso aja pakai nasi dia. Nanti. Ini Itu pempek kerupuk. Coba aja, Pak. Saya penasaran.
Ini ikan juga, Mas. Semuanya ikan kalau. Kalau di Palembang tuh ikan ya. Punya enak. Hah? Enggak ada enggak enak. Enggak ada. Kamu mau kapal selam ya? Enggak. Nanti ini aja kali yang kecil. Iya, satu porsi lagi. Nanti aja, Mas. Pesan lagi aja. Oh, mau ini buat dimakan? Iya, boleh. Tapi bahannya? Dua hari dia. Harus kalau enggak itu harus di kulkas. Kalau enggak basi. Kamu orang pergi enggak bisa ya? Paling kerupuknya aja kalau mau bawa. Kamu langsung bisa langsung digoreng enggak? Enggak bisa. Dia berangkat pasti. Langsung? Hah? Dari pulang ini langsung kembali ya? Gak bisa, paling kerupuk aja kalau mau. Kerupuknya enak yuk. Soalnya dia harus karena dia ikan. Ikan itu bau dia. Berlendir. Ini nanti bahannya dia aja. Iya, bisa. Kalau aku berangkat sana bisa. Makanya bilangin Mas Billy. Tempe kulit. Kalau menurut kamu yang enak yang mana? Nah semua. Kapal, nah kapal selam ini isinya telur, telur utuh. Coba ya, Mas. Kamu makan ini sakti kamu. Kuat ya? Iya, kenapa sakti? Kapal selam kamu, makanya orang Palembang itu namanya kapal selam. Itu yang aku tanyain dari dulu. Kenapa, Mas? Aku juga enggak tahu. Karena bentuknya kayak kapal selam. Terus nyelamnya di cuka. Oh. Kan bentuknya kayak kapal tuh. Pentol enggak nyelam di. Tapi kan bentuknya enggak kayak kapal. Pentol selam itu. Ini coba. Makan apa? Coba ada mie kalau mau, mie-nya juga ada juga. Ada apa nih, Mas? Hah? Itu ebi. Ebi itu apa? Udang kecil gitu. Coba aja, asin enak. Diaduk sama cukonya. Diaduk. Ngirup, ngirup cuko lah. Semangka enak kayaknya. Jus mangga satu. Minta pesan jus mangga satu nih. Ini kamu ya? Apa? Punya kamu. Hmm. Mau jus enggak? Enggak, Mas. Kayak. Ini semuanya Mas diaduk. Iya, terserah enggak aduk juga enggak apa-apa sih. Hak kamu itu. Asin. Asin. Kamu suka asin enggak? Enggak. Kalau ngapain diaduk? Standar kok. Enggak asin. Kalau aku sih yang asin juga. Standar kan beda. Ya wes makan. Oke, dilanjut makannya. Oh, ini tahu, Mas. Iya. Andai dia tahu. Sekarang waktu penting nggak ada alat lagi, maka sudah banget jadi gol. Cuma datang sini sering agak kurang aman dulu. Ya. Nanya apa isinya? Kamu nggak rekam tuh, makan pempek. Apa? Ini makanan sehat ya, Mas? Sehat ini. Ikan semua nih. Ikannya berbanding satu. Jadi kalau sabunya kilo, ikannya sekilo. Sagu. Ini pakai sagu. Tepung. Iya, sagu. Tepung. Tapioka. Itu kayak sagu. Kalau memang enggak kan berarti kalau ini kalau itu kalau itu kalau banyak rasanya tuh enggak pernah terasa apa ada kerasa ikan atau ikannya juga ikan yang lain apa asal gitu. Langsung ada kamera. Oke, teman-teman, tadi kita sudah nyobain semua pempek. Enggak semua ya. Pempek. Hei, jelas. Lah, saya. Ini kita mau ke BKB mau foto-foto di Ampera. Iya. Kita lihat Ampera. Pertama kali. Oh, Mas.
Pandang indah mal, Palembang. Ini mah.